masih dipertanyakan warganet. Ternyata begini kronologi asli berpulangnya sosok Yuma Papji. Hingga saat ini kepergian sosok Yuma Papji masih menjadi duka yang mendalam bagi keluarga dan para fansnya. Terlihat banyak sekali warganet yang rindu dengan live yang biasanya dilakukan oleh almarhum. Ya, menurut penelusuran tim kami dari salah satu live di akun sosial media Yuma Papji yang diketahui saat live dipegang oleh sang editornya, menjelaskan secara detail kronologi laka yang dialami oleh almarhum Yuma Papji. Sekitar jam 10 malam Yuma pergi bersama teman-temannya. Namun secara sengaja beberapa jam kemudian Yuma memang memisahkan diri dari temannya dan pergi sendirian. Mani keluar sekitar jam 10 malam. Jam 10. Ping. 10 malam. Terus dikeluarnya sama teman-temannya bareng. Nah, sekitar jam 1 malam Yuma ini misah dari teman-temannya. Jadi dia duluan. Terus ngelek-ngelek. Terus ditemuin. Terus pas kecelakaan. Pas kecelakaan itu jam 3. Jam 3 ya, Jun? Kok bisa jauh gitu ya, Jun? Jam 3. Kalau enggak jam 3, antar jam 3 setengah 4 kan. King. Diketahui. Ya, jadi begitulah penjelasan kronologi asli kepergian Yuma No Counter akibat laka.